9 tidak ada. Dari dua sumber dana itu harusnya 21 yang kami dapat di kampung. Dan situ ada Johnson juga. Ya, Johnson ini dengan dia punya parofibernya harusnya 4, di dokumennya 4. Tapi kenyataannya yang ada di lapangan cuma 3. Tadi kami pesan trek 4, tapi karena satu itu dia beralangan tidak dapat minyak, makanya tidak dapat, makanya kami bawa 2 saja. Bawa 3, bawa 2, 3. Terkait dengan aksi demo ini kan terkait dengan kepala kampung. Ya, dengan ini kalau dia bermasalah, kami punya bukti jelas kok diaktifkan kembali. Apa yang diminta untuk meminta dia? Yang kita mintanya apa? Kami ada punya pernyataan sikap yang akan kami baca sebentar untuk Bapak orang bisa ambil itu sebentar kami baca pernyataan sikap itu. Tidak ini koruptor, jadi diberhentikan, dinonaktifkan. Itu sudah diberhentikan. Diberhentikan. Salah satunya yang ini, yang satunya paling utama itu diberhentikan. Diberhentikan ya. Diberhentikan saja. Harus diberhentikan. Yang kami jadi kesal, kenapa orang yang bermasalah koruptor, pemerintah lindungi dia, aktifkan dia kembali. Ya, kalau dia kembali itu yang kami tidak terima. Sebentar kami punya bukti jelas, 2 tahun berturut-turut. Ini kalau dari pihak kepolisian, kejaksaan, mari kita turun ke kampung, kita periksa yang 2019. Iya, 2019, 2020 punya. Tertinggal tidak dikerjakan. Baru, bapak nama siapa? Ahmad Misbah Gramata. Ahmad Misbah. Kepala kampungnya nama? Abu Bahaji Abu Bakar Gramata. Saya lihat itu kan, kita foto dia punya tuntutan tadi. Ini yang Pak. Wah, Bapak jadi yang kali itu kan taruh barang. Tolong kirim saya itu. Tapi kadang-kadang kalau Get it done.